Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke saluran YouTube saya ini kepada yang pernah singgah dan selamat datang kepada anda yang pertama kali menonton video saya. Jika rakaman ini dibuat, kita masih lagi berada di dalam perintah kawalan pergerakan yang sudah masuk fasa keempat. Diharap anda semua berada dalam keadaan sihat dan selamat. Pastikan kita meneruskan amalan pencegahan seperti penjarakan sosial, mencuci tangan dengan kerap dan menjaga kebersihan sepanjang masa sehingga kita benar-benar berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Seperti yang dijanjikan dalam video saya sebelum ini, saya akan menguji keberkesanan penggunaan penggalak isyarat ataupun signal booster ke atas jarak yang mampu dicapai oleh Mavic Mini dan kemampuannya meningkatkan kestabilan isyarat Wi-Fi. Perancangan asal saya adalah saya ingin menguji keberkesanan signal booster ini di dua persekitaran yang berbeza, iaitu di kawasan perumahan dan di persekitaran semula jadi yang tiada gangguan isyarat Wi-Fi. Namun akibat perintah kawalan pergerakan, saya terpaksa menangguhkan dahulu ujian di persekitaran semula jadi ke video yang akan datang. InsyaAllah saya akan cari satu lokasi semula jadi yang menarik apabila saya berpeluang untuk pulang ke Sabah nanti. Tunggu. Bagi anda yang meninjau pasaran untuk membeli drone baharu, pastikan anda tunggu sehingga bahagian kedua video ini kerana saya ingin berkongsi mengenai drone terkini keluaran DJI yang baru sahaja diumumkan beberapa hari yang lepas, iaitu DJI Mavic Air 2. Baru-baru ini DJI telah mengeluarkan kemas kini baharu untuk aplikasi DJI Fly dan firmware Mavic Mini. Saya sendiri sangat teruja dengan kemas kini ini kerana ia telah menaik taraf Mavic Mini menjadi sebuah drone yang sangat berkemampuan dan boleh digunakan untuk tugasan profesional. Kemas kini aplikasi DJI Fly versi 1.0.8 membolehkan kita mengawal white balance ataupun keseimbangan warna putih secara manual. Fungsi ini mampu menyibatkan masa pasca produksi semasa kita mengedit gambar atau video di mana tetapan white balance boleh kita pilih semasa rakaman dan tidak perlu lagi mengharapkan tetapan automatik seperti sebelumnya yang berpotensi menghasilkan keseimbangan warna putih yang tidak tepat. Untuk mengemaskini aplikasi DJI Fly, anda hanya perlu ke App Store untuk pengguna iOS dan Google Play Store untuk pengguna Android dan kemaskini aplikasi seperti kebiasaannya. Kemaskini firmware Mavic Mini versi 1.0.0.5 pula membolehkan exposure value ataupun nilai pendedahan cahaya ke sensor image dikawal secara manual dengan mengawal kelajuan pengatup sensor pun shutter speed selain kawalan manual untuk sensitivity sensor atau nilai ISO. Kemaskini ini juga membolehkan rakaman video 24 bingkai sesaat pada resolusi 2.7K yang mana ia mampu menghasilkan video yang lebih sinematik ataupun seakan-akan filem layar perak. Saya telah menantikan kemaskini kedua-dua fungsi ini untuk sekian lama dan ia telah meningkatkan nilai Mavic Mini hampir setanding dengan drone-drone yang lebih mahal. Untuk rakaman video menggunakan kamera, selalunya saya akan menetapkan kadar bingkai ataupun frame rate pada 24 bingkai sesaat. Bagi menurut peraturan 180 darjah supaya image yang dihasilkan terlihat mempunyai kekaburan pergerakan seakan-akan seperti apa yang kita lihat dengan mata kasar. Tetapan kelajuan pengatup sensor perlu ditetapkan pada 2 kali nilai kadar bingkai atau nilai berhampiran, iaitu 1/50. Dengan kemaskini ini, tetapan untuk menghasilkan rakaman sinematik boleh dibuat dengan Mavic Mini. Kita akan lihat dengan lebih lanjut berkenaan ciri-ciri kemaskini baru ini ketika ujian penggalak isyarat sebentar nanti. Untuk kemaskini firmware terkini, pilih bahagian About dan tekan check for update. Tekan update bila tertingkap new firmware available dipaparkan. Anda boleh semak ciri-ciri baharu yang datang dengan kemaskini ini. Sekali lagi tekan butang update. Drone perlu dihidupkan dan bersambung dengan alat kawalan. Muat turun akan mengambil sedikit masa bergantung kepada kelajuan internet anda. Untuk penerbangan pertama ini, saya tetapkan frekuensi secara manual pada 2.4 GHz. Tiupan angin adalah pada kelajuan rendah. Take off. Untuk siri ujian ini, saya akan menggunakan dua laluan berbeza. Anda akan tahu nanti mengapa perlu diambil laluan kedua.
setakat jarak 300 meter isyarat adalah stabil. Antara jarak 500 hingga 700 meter, beberapa kali notifikasi isyarat lemah telah dikeluarkan tetapi ia hanya bersifat sementara. Di antara jarak 1500 hingga 1800 meter, isyarat Wi-Fi adalah kurang stabil. Saya telah beberapa kali kehilangan siaran langsung rakaman ke telefon pintar. Pada jarak 1794, cadangan untuk memulakan fungsi return to home telah diberikan namun saya telah batalkan untuk meneruskan penerbangan. Selepas jarak 1830 meter, nampaknya isyarat adalah lancar. Apabila jarak melepasi 2000 meter, sekali lagi isyarat kerap kali hilang. Akhirnya kehilangan isyarat sepenuhnya berlaku pada jarak 2313 meter dan fungsi return to home telah diaktifkan. Penerbangan kedua untuk laluan satu ini saya telah tetapkan frekuensi pada 5.8 GHz. Walau bagaimanapun, oleh kerana penerbangan tersebut tidak dirancang dengan baik, tiada rakaman layar dari telefon pintar dibuat. Namun saya ada membuat tangkapan layar ataupun screenshot anggaran jarak maksimum yang dicapai. Anda dapat lihat jarak di tangkapan layar tersebut iaitu 3085 meter. Sebenarnya jarak yang dicapai adalah lebih jauh kerana selepas ini kita dapat lihat saya telah bergerak sedikit ke hadapan. Ketinggian drone saya pada ketika ini sudah mencapai had maksimum iaitu 500 meter. Dan kalau saya teruskan penerbangan ke hadapan, saya khawatir drone akan tersangkut di pokok. Jadi saya telah mengambil keputusan untuk kembali. Tapi pada ketika itu, isyarat Wi-Fi masih lagi stabil dan potensi untuk meneruskan penerbangan masih ada. Seperti yang diterangkan dalam penerbangan kedua tadi, sebab laluan kedua perlu diambil adalah limitasi dari segi ketinggian yang perlu dilepasi dalam laluan tersebut untuk pergi lebih jauh. Untuk penerbangan ini, frekuensi 5.8 GHz telah ditetapkan secara manual. Kita akan bincang sedikit tentang fungsi baharu yang datang dengan kemaskini firmware terkini iaitu kawalan tetapan video manual. Kita lihat di sini nilai pendedahan cahaya atau exposure value adalah positif. Ini bermakna pendedahan sensor adalah berlebihan ataupun overexposed. Memandangkan aperture atau bukaan sensor drone ini tetap pada nilai f2.8 dan ISO telah berada pada nilai paling rendah iaitu 100, kita hanya boleh mengubah nilai kelajuan pengatup atau shutter speed. Lagi tinggi nilai bawah pecahan shutter speed itu, lagi laju pergerakan buka tutup pengatup dan mengurangkan cahaya yang masuk ke sensor untuk memberi pendedahan yang seimbang. Secara teorinya, bacaan pendedahan sensor yang seimbang adalah kosong. Namun ia bergantung kepada situasi pencahayaan pada ketika rakaman. Untuk situasi ini, cahaya matahari berada pada kedudukan kurang daripada 90 darjah di sebelah kanan. Kalau saya tetapkan shutter speed lebih laju, imej bukit akan jadi gelap. Sebentar tadi drone telah kehilangan isyarat pada jarak 1302 meter, namun ia kembali semula setelah beberapa ketika. Sedikit tambahan mengenai kawalan pendedahan manual tadi. Bagi menurut peraturan 180 darjah untuk mendapatkan hasil rakaman sinematik, shutter speed harus berada pada kadar 1/50. Memandangkan saya menggunakan kadar bingkai 24 bingkai sesaat, untuk mencapai nilai shutter speed tersebut, ND filter perlu digunakan untuk mengelakkan pendedahan cahaya berlebihan. Untuk memudahkan pemahaman, ND filter ini berfungsi seperti cermin mata hitam untuk lensa kamera. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Pada jarak 2737 meter, amaran bateri lemah telah diberikan dan fungsi return to home telah diaktifkan. Saya membatalkan fungsi return to home sebab kandungan bateri pada ketika ini adalah 69% dan saya percaya ia cukup untuk drone meneruskan penerbangan dan pulang semula ke home point.
Drone berjaya melepasi jarak 3,000 meter walaupun isyarat kurang stabil. Akhirnya, fungsi return to home telah diaktifkan pada jarak 3,170 meter. Itulah tadi tiga penerbangan menggunakan penggalak isyarat dengan dua frekuensi berbeza. Ternyata frekuensi 5.8 GHz mampu memberikan jarak yang lebih baik dan isyarat yang secara relatifnya lebih stabil berbanding frekuensi 2.4 GHz. Dapatan ini adalah bercanggah dengan perbincangan di dalam video saya tempoh hari di mana saya ada menyebut dalam model CE kekuatan transmisi pada 2.4 GHz adalah lebih baik berbanding 5.8 GHz. Jarak yang saya capai hari ini menunjukkan kekuatan transmisi pada frekuensi 5.8 GHz bagi model CE hampir menyamai kekuatan transmisi pada model FCC. Kalau anda tanya, saya tiada jawapan jelas mengenai percanggahan ini. Kepada anda yang mempunyai pengetahuan teknikal yang lebih mendalam mengenai isu ini, sila nyatakan pendapat anda di ruangan komen. Sebenarnya, keesokan hari selepas penerbangan ketiga, saya telah terbang semula pada laluan kedua. Mavic Mini telah berjaya mencapai jarak 3,800 meter. Malangnya terdapat masalah teknikal semasa saya membuat rakaman layar daripada telefon pintar dan tiada bukti jarak yang terakam. Namun, saya ada rakaman dari drone yang secara jelas telah menunjukkan drone melangkau jarak 3,170 meter semasa penerbangan ketiga. Kalau anda perasan, persekitaran penerbangan kali ini bukan sepenuhnya kawasan residensi atau perumahan. Ia lebih kepada separuh kawasan perumahan dan separuh kawasan semula jadi. Jadi, perkara itu perlu juga dijadikan pertimbangan jika kita mahu menafsirkan hasil pematian ini. Dua kesimpulan akhir saya. Pertama, penggalak isyarat mampu meningkatkan kestabilan isyarat Wi-Fi dan jarak penerbangan drone. Yang kedua, frekuensi 5.8 GHz adalah lebih stabil dan mampu terbang lebih jauh berbanding dengan frekuensi 2.4 GHz. Saya telah pun membuat pratempahan Mavic Air 2 sebaik saja ia diumumkan. Semua pratempahan dijangka tiba di Malaysia pada pertengahan bulan Mei. Semestinya akan ada video buka kotak dan review Mavic Air 2 dari saya. Tunggu. Tiga ciri utama pada Mavic Air 2 yang menyebabkan saya tidak fikir panjang untuk memilikinya adalah pertama, Occusync 2.0. Occusync 2.0 adalah satu sistem transmisi radio yang lebih stabil dan membolehkan drone terbang sehingga 10 km. Ciri yang kedua adalah sensor mengelak halangan. Mavic Air 2 mempunyai 6 sensor mengelak halangan, 2 di hadapan, 2 di bawah dan 2 di belakang. Ciri yang ketiga adalah Focus Track. Focus Track adalah satu kumpulan fungsi yang terdiri daripada Spotlight 2.0, Active Track 3.0 dan Point of Interest 3.0. Ketiga-tiga ciri ini memang tiada pada Mavic Mini dan saya sangat teruja untuk melihat bagaimana ciri-ciri ini mampu untuk meningkatkan kreativiti saya ketika menghasilkan kandungan video. Ciri-ciri menarik lain adalah bateri yang mampu bertahan sehingga 34 minit. Rakaman gambar pegun sehingga 48 megapiksel, rakaman video 4K dengan 60 bingkai sesaat yang berguna untuk gerak perlahan, hyperlapse 8K, gambar dan video high dynamic range dan advanced pilot assistance system 3.0. Kesemua ciri-ciri ini akan saya bincangkan dengan lebih mendalam di dalam review Mavic Air 2 yang akan datang. Ciri keselamatan Essence yang diwar-warkan pada mulanya untuk disertakan bersama Mavic Air 2 hanya tersedia untuk model Amerika Utara. Ciri ini berfungsi dengan menghantar isyarat kepada pesawat yang terbang berdekatan bagi mengelak berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Untuk model selain daripada pasaran Amerika Utara, ciri ini akan tersedia untuk keluaran Mavic Air 2 yang akan datang. Jadi kepada anda yang mementingkan ciri-ciri keselamatan dalam drone anda, mungkin boleh menunggu untuk beberapa bulan lagi sebelum ciri tersebut disertakan di dalam Mavic Air 2. Apa-apa pun yang saya pasti berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan, Mavic Air 2 adalah satu model naik taraf dengan penambahbaikan yang signifikan berbanding dengan model yang digantikannya. Harga pasaran di Malaysia adalah RM3,299 untuk set asas, RM4,299 untuk set combo yang datang dengan 3 bateri,
dan aksesori tambahan lain termasuk set ND filter yang pada saya adalah tawaran yang sangat baik dan saya telah memilih set combo. Saya akan sediakan link di ruangan description di bawah untuk rujukan di mana saya membuat pratempahan. Sebelum saya menutup video untuk kali ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mempromosikan satu projek saya sepanjang musim penularan wabak COVID-19. Saya bersama pasukan saya dari Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial telah membangunkan satu siri animasi pendek khusus untuk kanak-kanak bagi mengisi masa terluang sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Selain meningkatkan pemahaman kanak-kanak mengenai penularan wabak, terdapat juga pelbagai aktiviti menarik untuk diikuti. Saya sarankan anda menonton bersama anak-anak dan kongsikan kepada rakan-rakan dan ahli keluarga jika anda merasakan ia bermanfaat. Anda boleh pergi ke saluran Barisan Hadapan untuk menonton. Sehingga video yang akan datang. Jumpa lagi.